nanam durian pelangi. Ya, kita buat tanah ke dalamnya. Ini mau video nih. Nah, buat tanah ke dalamnya. Kita kasih sabut kelapa paling bawah biar air bisa mengalir. Ini menanam durian pelangi, buat tanah ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaannya tuh biar tumbuh subur. Ya bisa cari pemacam ya, cari pemacam. Iya. Sebenarnya dari pemacam di surga doang. Iya. Anu nambut kainnya, dok, berarti anti munia tanah. Iya. Salam ke siapa tadi? Dengan tuan hadir, nanti suka. Abu Basar. Assalamualaikum Abu Basar. Abu Basir. Aku mau andak di Balakuk Angkau. Pohon nina. Pohon durian. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Nah. Tanam sini nak. Insya Allah tumbuh subur, makmur. Banyak buahnya ya. Banyak buahnya. Ya, makannya tempat Muhammad. Iya. Muhammad Muhammad. Kedatangan Muhammad bila ketahuinya. Bila kau tahu ada Muhammad. Nah. Lain Muhammad nanti ngarannya Muhammad dan Muhammad nabi kita Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah kita ada dua. Nabi dua yang ini siapa nih? Harap main bal kalau nak kelihatan lah. Kau main bal nih. Ya. Tinggi. Bintang arah. Besar pemain bal nih. Ya boleh nih. Hah? Muhammad Ryan, main dulu Ryan Ajmi Abbasi. Ganti Muhammad Ryan. Terjemahnya kah? Terjemahnya tuh ya. Oke, ini apa? Muhammad pangkat 2 Muhammadnya. Iya. Nah. Selesai sudah menanam dari cangkokan durian pelangi. Ini tulisannya durian pelangi nih. Durian pelangi ini warnanya warna-warni kayak pelangi memang isinya itu. Ini setelah kita iya. Setelah kita kasih tanah. Nah, dikasih air. Biar subur. Kasih air lagi ini, dikocor dengan air. Siram dengan air. Siram dan dipupuk. Iya. Dan dibela ya. Taruh di tempat yang teduh dulu, jangan sampai di tempat yang panas. Tempat teduh dulu ditaruh biar tidak kepanasan. Mana yang baru?
hilang ya buat gue. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut hasilnya, daun-daunnya mungkin kalau ada yang ingin melihat. Nah, ini adalah durian pelangi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini setelah kita tanam seperti ini sudah kita biarkan di tempat yang teduh. Iya, terima kasih.